Jarum Superwave. Hello students, welcome to Wave Tempo Beats Worship. World stage experience, world worship, local music with healthy. Jadi super friend, Wave Java Virtual Concert, sebuah new experience dari konser virtual dengan musisi favorit yang menampilkan sesuatu yang baru dan berbeda tentunya. Selain itu, mendapatkan info dan dari band-band favorit Superfans yang berkesempatan untuk melakukan show di live. So, buat para Superfans jangan kemana-mana. Kita pantengin terus Wave Java Virtual Concert World Stage Experience. Dapatkan hadiah menarik persembahan Super Music dan Helprint Official untuk 5 orang yang beruntung. 1 buah jaket denim, nih yang gue pakai nih. Pulsa untuk 2 orang, masing-masing Rp100.000. T-shirt dari Super Music dan Helprint Official. Dan untuk Super Friend yang mau ikutan, jawaban langsung di kolom komentar Instagram @helprint_official. Hidupmu berkah, tak punya masalah.
Semoga bahagia kau dengannya. Selama mata ku bisa menatap, ku kenal kau sebagai memori kelam. Ingin rasanya ku berkata, ingat janji dulu kita bersama. Ingat janji dulu kita bersama. Ingat janji dulu kita bersama. Tampilannya super keren. Keren banget, jangan diragukan lagi. Luar biasa, Ge. Jijo, tau ya, gak? Gimana? Aku dulu sempat jadi ini loh, talent. Talent apaan? Video klip. Oh, Sandra Lord. Dua kali, gak kapok. Dua kali? Ya. Waduh, enak dong. Ya, sekarang tunggu lagi. Ge. Dua-duanya view-nya gede ya? Iya. Kita jangan enak-enak ngobrol, pemain drum dong. Iya benar. Kasihan ya, di belakang. Sini, 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 siap. Sini. Sini, Mas Ronald. Siapa namanya? Ronald Cio. Ronald Cio. Halo. Keren banget. Oh iya teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, baik. Alhamdulillah sangat baik. Baik ya. Masa pandemi ini sibuk apa sih? Kita lagi sibuk konten digitalnya kayak menggunakan YouTube gitu-gitu. Oh gitu. Kita juga lagi progres album ya. Ya. Kita kemarin sempat ini janji manis terus. Jadi sekarang kita gak akan janji manis, tapi Desember ini bakal rilis, bener-bener rilis. Wah, gitu. Tapi karena biasanya memang janji manis terus kan? Iya, itu ke cewek. Kenapa sih, Ge? Kenapa selalu janji manis? Kenapa, Ge? Coba yang jadi cowok. Oke. Ngomong-ngomong, kalian punya harapan gak sih untuk meluncur, terbang untuk ke negara orang? Pengen sih, saya pengen. Pengen banget dong, pengen banget. Harapan itu selalu ada. Pasti. Harapan itu harus setinggi langit. Iya, benar. Lagra gitu. Lagra bisa nyeri. Oh gitu. Kayak lagumu kan ada? Hah? Ada lagumu? Ada. Ada ya? Ada. Apa tuh? Apa? Apa judulnya? Lagu yang mana? Oh gak tahu ya. Oke, Super Friend. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih banyak nih buat Stand Here Alone sudah datang ke sini ya. Kita doakan sukses untuk albumnya. Amin. Banyak job manggungnya juga nanti. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih buat Stand Here Alone. Close dulu dong. Okay, Super Friend. Setelah ini jangan kemana-mana. Kita akan menyaksikan Class of the Moon dan Rosemary. Jarum Superwave. Halo Super Friend, welcome to Web Java Virtual Concert Woodstock Experience Collaboration Super Music with Helprin. Yap, jadi Super Friends, Web Java Virtual Concert ini sebuah new experience of virtual concert dengan musisi favorit yang menampilkan hal yang baru dan juga yang berbeda tentunya. Selain itu, Super Friends juga akan tahu info lebih lanjut cerita menarik dari band-band favorit Super Friends yang pernah berkesempatan untuk perform di luar negeri. So, buat Super Friends, jangan kemana-mana, tetap di Web Java Virtual Concert Woodstock Experience. Dan Super Friends, sekarang kita sudah bersama Rosemary. Coba virtual concert. Wah, luar biasa. Biasa ya. Ya. Yes. Super Friends, sebelum kita memulai chit-chat bareng Rosemary atau ngobrol-ngobrol, kita mau ngasih informasi dulu buat Super Friends. Ya, jangan lupa pantengin acara ini karena di akhir nanti Rosemary akan ngasih satu pertanyaan untuk teman-teman Super Friends di rumah. Yang akan menang buat 5 orang. Betul sekali. Oke, oke. Oke. Kayaknya Super Friends udah penasaran nih, pengen dengerin obrolan kita hari ini. Sama. Aku juga. Gimana nih teman-teman Rosemary? Om pun seneng banget bisa kehadiran band favorit GG. Gila, Rosemary. Apa kabar baik semuanya? Baik. Selama pandemi ini
apa sih kesibukannya? Kesibukannya. Sibuk ya, sibuk banget ya kita. Sibuk, wah luar biasa. Sibuk luar biasa. Schedule, wah. Waduh. Apa tuh? Gak ada. Kalau balik lagi kesibukannya ke masing-masing sih, ya masing-masing. Karena mungkin ya lama pandemi ya pasti ya semuanya terkena dampaknya. Ya, betul. Tambaknya, tapi tetap kita juga harus survive dan segala macamnya. Salah satunya mungkin sibukan saya pribadi sih, ya udah balik lagi main skateboard lagi. Oke. Okay. Olahraga ya. Dan buka sekolah skateboard. Tapi aja. Untuk band sendiri mungkin lagi proses album kah, single? Kalau album sih sebenarnya kita kan baru keluar album juga ya tahun kemarin. Tahun kemarin. Kalau sekarang sih jadi nyari ini aja lah, nyari referensi buat album berikutnya aja sih. Oke, menggebrak hal yang baru lagi. Ya, kalau ketemu sama teman-teman nyari kayak sesuatu yang baru lah. Yang gitu. Baru, jadi ya, memang ada planningnya juga ya, Om. Kita planningnya ada mau apa kayak klip dan segala macam. Cuman ya memang dari kesibukannya pribadi ya banyak. Kayak Fajar sendiri dia apa sih kalian main? Benar lagi sibuk apa ya? Main sepeda. Olahraga ya. Olahraga gitu, ya. Jadi beda-beda gitu kayak. Betul. Ing mungkin dia dengan syuting sinetronnya. Film laga. Wow. Jadi Aban tuh ngapain tuh, Ban? Saya sibuk kembali berbisnis lagi aja. Kesedihin badan katanya. Itu sih sebenarnya gitu aja. Kalau kamu main game ya pastinya. Main game apa tuh? PS? Battle Royale sih, lebih ke Battle Royale. Itu ada duitnya nggak sih? Survivor, ha? Ada duitnya nggak sih? Ada duitnya dong. Dari apa tuh? Hasilnya? Dari endorse. Dari endorse. Kayaknya dari main game dapat duit tuh. Dari endorse. Jadi mungkin intinya, Ge, Rosemary ini mereka nggak jadi kaum rebahan lah ini. Iya. Kalau nggak saya main game-nya sambil rebahan dong. Kalau main game. Kalau rebahan bisa ngasilin duit kan? Ya, why not lah ya. Ah, betul. Benar. Mungkin ada hikmahnya juga dari selama pandemi ini, kita ngegantiin waktu, banyak waktu yang hilang bersama keluarga. Ah, betul. Ya. Sebulan, dua bulan, tiga bulan mulai stres. Karena kita biasanya bekerja. Biasanya bekerja, kita berkegiatan. Sampai akhirnya sama teman-teman musisi lainnya ya. Gak cuma di Bandung, gak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia ini. Ini kan global. Jadi kita harus cari sesuatu yang baru di balik atau dibanding di dunia entertain. Makanya banyak sekali teman-teman yang berdagang, yang atau ngakalinnya dengan cara ngikutin perkembangan zaman, bikin konten dan lain-lain. Kita semuanya yang pasti bergerak untuk bisa selalu menghasilkan sesuatu. Oke, itu dia. Oke. Nah, Ge, kalau berbicara band Rosemary ini pasti nggak akan ada bosennya. Karena kenapa coba, Ge? Kenapa? Rosemary ini adalah salah satu band yang mempunyai pengalaman show di luar negeri. Apa tuh? Di Jepang. Tepuk tangan dulu. Kok ada pandu? Juga penasaran. Ada pandu loh. Jepang dia. Apa dia ke Jepang sebenarnya? Jepang ya. Hah? Nah, hanya Ho Cheng. Cheng Jo. Jadi A Cheng Jo. Jauh. Cheng Jo. Jo Cheng. Orang lain A Cheng. Orang Udin. Oke, jadi kita penasaran juga nih. Bagaimana bisa, maksudnya siapa sih yang ngundang Rosemary ke Jepang, terus juga kesiapan panitia di sana untuk acara ini bagaimana? Sebenarnya kalau yang ngundang Rosemary ke Jepang itu ada apa, komunitas Bandung? Ya. Apa saya sebutin ya, komunitas bola, pencinta sepak bola lah intinya. Bola. Tapi ya. Di Jepang sendiri si komunitas itu besar. Jadi ada base besar. Jadi nggak cuma dari satu kota, jadi setiap kota di Jepang, setiap sudut-sudut kota kecil, kota itu besar ada. Tuh ada. Sampai ada di kota yang paling utara, di Sapporo. Itu ada. Datang semuanya. Jadi memang itu acaranya memang acara tahunan mereka di tahunan Jepang. Mereka. Jadi dia punya distrik-distrik itu, jadi dari seluruh kota Jepang ada. Kebetulan kita kebagian kemarin yang ke berapa ya, dia bikin acara 12 kalau nggak salah ya? Dan mereka melakukan secara kolektif. Kolektif mereka. Jadi tiap tahun memang ada ya? Ada. Ya, ada. Tapi dibantu KBRI juga? Ya, kita dibantu KBRI juga. Karena semua memang mereka juga tiap, apa sih? Yang semua datang sana dibantu KBRI. Oke. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Pengen ke Jepang, Sob? Hah? Pengen ke Jepang, Sob? Mau. Doain. Semoga nanti
berkesempatan lah. Amin. Semoga normal lagi. Amin. Semoga normal lagi yang pasti ya, supaya kita bisa jalan-jalan lagi. Nah, itu betul. Oke. Terus buat Rosemary lagi, ini bagaimana sih respon audiens di sana? Terutama buat teman-teman simpang Jepang, terus juga ini kan menjadi yang pertama kalinya betul. Buat ya. Rosemary show di Jepang. Ya. Respon audiens sih sangat appreciate ya. Appreciate banget gitu. Maksudnya dari kita mulai bawain lagu pertama sampai lagu terakhir 12 lagu. 15. 15 lagu. Dan mereka semua ikut nyanyi itu udah jadi banggaan. Bisa jadi ngewakilin semua ya. Apa namanya? Jadi ngewakilin semua kebanggaan kita di sana ya, gitu. Emosi dan segala ya. Macam ya kita jadi apa ya? Ini teh di negeri orang gitu. Jadi mereka responnya baik banget ya, ya. Gitu. Karena di sana juga banyak sih teman-teman Indonesia ya pasti ya dan ya, Jepangnya juga nggak asal pilih talent juga sebetulnya karena mereka banyak nge-request Rosemary sampai akhirnya pada tahun itu ya kita ada kesempatan untuk bisa ada rezekinya untuk kesana. Dan yang jadi kelebihan dari kita Saudi sana adalah ya kita diundang dari komunitas dari Indonesia gitu dari Bandung tapi 40% yang datang juga kebanyakan orang Jepang. Oh, pada datang juga ya. Dan mereka ikut nyanyi juga. Ya, itu enggak tahu tuh lihat dari mana dia. Mungkin dia nge-search dulu ada yang datang sini kan. Tapi hafal-hafal. Arigato, arigato. Karena kan kebanyakan lirik lagu Rosemary. Arigato, arigato. Karena kan lirik-lirik lagu Rosemary kebanyakan bahasa Inggris. Jadi kayaknya mudah-mudah untuk dihafalin gitu. Ini kayak Barokshio Kampa, Barokshio Kampa, Pangrokus Kampa. Iya, iya, seru banget ternyata ya di sana. Siapa yang enggak seru coba ge ketika manggung di luar negeri di Jepang terus si audiensnya nih tahu banget lagunya Rosemary gitu kan. Jadi luar biasa banget. Bahkan dia kalau keluar kota pun udah wah, bisa manggung di luar kota. Ini apalagi luar negeri. Sebenarnya sih yang pengen datang banyak banget ya. Cuman karena kapasitas tempat. Nah, jadi kita bisa menanggung banyak orang. Akhirnya yang di luar ya enggak kebagian tiket. Itu kalau misalkan dihitung ya berapa sih jumlah yang datang? Aduh enggak tahu nanti ada videonya ya. Kapasitas itu tuh atas bawah 2000 orang sih ada. Wow. Enggak nyampe sih, nyampe 1000 lah. 1000 ya. 1000. Besok boga sabar ha. 1000 sekian lah. Pasti cuman emang dari tiketnya juga emang mahal, sekitar hampir 700-800 ribu, tapi itu full house. Dan yang bikin asiknya sih ya ada band-band juga sebelum kita dan lokalnya band Jepangnya juga. Yang pasti menarik juga sih teman-teman udah itu. Oke, seru suasana banget. Yang beda. Apanya? Suasananya beda. Suasana itu jelas pasti beda. Oke, euforianya beda. Ngomong-ngomong di sana dingin ya? Nih, dingin banget. Dingin banget. Kebetulan kita lagi dingin di sana. Dingin banget. Itu berapa sih? Sampai -3. Kita pertama landing di Narita itu -3. Oh iya. Yeah. Terus soalnya kan di sana suhunya enggak bisa ditebak. Sekian menit juga bisa naik. Iya, bisa. Kita juga sempat jalan-jalan masuk ke mall, pas keluar mall dinginnya parah banget. Biasanya kan kalau di sini di luar panas, masuk mall dingin. Yeah, ini beda ya. Iya, di mallnya pakai penghangat. Oke, teman-teman super fans seru banget cerita dari pengalaman teman-teman Rosemary ini. Oke, mungkin saat perjalanan ada apa tuh namanya kendala ya. Ada sesuatu yang menyulitkan. Selain jet lag gitu ya. Ya, itu jet lag sih pasti kayaknya selalu. Soalnya kita berapa jam sih? Kita lupa ya berapa jam ya? Soalnya 13, soalnya kita transit. Kita kebetulan transit di Malaysia. Iya, transit di Malaysia. Kalau misalnya ngomongin perjalanan kita si Rosemary itu ke luar negeri atau Jepang gitu, kita memang kebetulan pas kemarin di Jepang itu kita punya kendala. Iya. Ya salah satunya kita ada saya sendiri tertahan bareng teknisi. Dua orang tertahan di si bandara di imigrasi itu gara-garanya memang prosedur lah, maksudnya prosedurnya random sih sebenarnya. Random mereka cek pakai ditahan dan segala macam. Kita hampir berapa ya, 4 jam ya saya 4 jam. Di imigrasi ya Pak ya, saya gara-gara banyak banget, maksudnya kalau ngomongin di sana itu keren gitu Jepang tuh untuk bisa yang pasti prosedurnya harus benar gitu dan itu gara-garanya random dan akhirnya saya 1 jam baru datang panitia untuk bawa surat izin.
izin manggung dan segala macam, itu tambah parah lagi waktu itu. Karena kita di visanya itu visanya visa holiday, bukan work kerja gitu. Jadi memang prosedural itu ditanya. Ditanya gara-gara saya enggak random banyak warga negara Indonesia atau negara luar juga datang ke sana, mereka dia bilangnya holiday, taunya dia enggak balik-balik lagi. Jadi kalau tujuannya ke sana tuh apa harus jelas. Nah, saya juga ngomongin kan memang di sana dan akhirnya di sana itu jadi ini, jadi aku diinterogasi itu ngapain dan segala macam dan segala macam. Memang ada untungnya, memang ada izin manggung nih, tapi tidak sesuai nih karena diinterogasi saya ini siapa, terus dicek uangnya berapa untuk berapa hari gitu, 5 hari itu cukup dan segala macam. Sosial media juga dicek juga? Ya, itu salah satunya dicek sosial media bahwa bandnya apa, namanya keluarlah. Acara waktu itu festivalnya ngelihatnya ya Elprin salah satu karena besar banget dan dia bingung karena lu teh segede ini gitu di Bandung ya, bahkan di Indonesia gitu. Karena di Sunset dia nggak mau pakai bahasa Inggris, dia nggak mau, dia udah anti aja kalau ngomong bahasa Inggris, nggak anti, dia harus bawa apa namanya translator ngomong sama orang Indonesia tuh, sama orang Indonesia dia ngomong ke Indonesia, dia lemparin ke saya, nah gitulah terus akhirnya tiktokan gitu, bukan tiktokan, ya, bukan, oh, sama tiktokan ya, beda. Jadi ngobrolin itu tentang kamu segede ini gitu, misalnya di sini berarti kamu harus izinnya harus besar, dan akhirnya 2 jam 1 jam itu datang panitia ngasih izin main, dan itu tidak, prosedurnya tidak sama, tidak sesuai ini siapa gitu kan, dan akhirnya kita dibantu, kita lolos, bisa dibantu sama Kaberi Kaberi juga, dan nggak tahu saya. Dan juga mereka menjamin bahwa ya mereka main di sini, kita yang ada di sini, dan mereka tanggal berapapun dia pulang langsung bareng sesuai dengan tiket yang ada. Dicek semua tiket. Jadi intinya bisa keluar dengan adanya jaminan. Ya. Gitu. Okay. Sebenarnya ada mungkin ya, kalau menurut saya pribadi sih ada satu kesalahan mungkin dari kita saat kita di pesawat ya. Saat kita pas mau landing, kita kan dikasih question ya. Kayak tujuan kita mau kemana, kita nginap di mana. Nah di situ tuh mungkin di antara kita ada yang isi questionnya tapi beda-beda. Tapi di situ mungkin saya makluminya karena kita kan baru bangun tidur posisinya di pesawat kan. Pasti udah sadar. Iya, ngumpulin nyawa dulu ya. Sebenarnya harus ngarana udah sadar pasti pengalamannya gini loh. Maksudnya pengalaman buat teman-teman yang mau ke sana itu pas kita di pesawat itu harusnya semuanya sama, tujuannya sama dan alamatnya sama. Itu aja sih sebenarnya. Jadi tujuannya sama, jadi kalau misalnya ngomongin holiday ya holiday. Kalau misalnya lu mau kerja, gawe ya gawe gitu. Nah, itu sebenarnya itu. Jadi mungkin ada beberapa yang alamatnya berbeda. Salah satunya saya juga, itu di random saya juga gitu karena beberapa mau ke mana dah, itulah pengalaman nanti buat teman-teman yang. Iya, betul. Pembelajaran buat kita. Stop dulu. Superfriend, sebelum kita lanjut ngobrol bareng sama Rosemary, kita akan menyaksikan dulu penampilan band dari Clash of the Moon. Thank you.
Dari Bandung Kota. Keren banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi ngobrol bareng sama teman-teman Rosemary. Duh, sip. Seru banget sampai lupa ini, lupa makan, lupa tidur. Ya udah kan ngobrol. Tapi gak lupa ingatan kan? Enggak. Oke, kabarnya nih, katanya manggungnya dua kali kan? Kenapa jadi satu kali? Ada yang bisa memperjelaskan? Harusnya 4-5 kali sih sebetulnya. Oh, harusnya 4-5 kali. Di Jepang teh. Iris. Apa ya? Sebenarnya ya harusnya 2 kali. Jadi memang ada teman-teman juga maksudnya di sana untuk undang lagi ke tempat yang lain gitu. Cuman enggak tahu ya kita kemarin kenapa sih pengen jalan-jalan jadi juga memang, nih Fajar. Memang kita awalnya memang satu kota tuh. Cuman pas kita beres main di sana tuh dari pas mulai soncek tuh udah ada teman-teman dari Jepang sana mengajakin. Oh, dadakan ternyata, ya. Tapi ternyata si tempat kita manggungnya itu enggak di kota yang kita main ini, enggak di Nagoya. Jadi ada di beda lagi ya, beda tempat gitu ya. Di mana-mana cuman karena tiket baliknya kita udah kebeli. Jadi ya udah satu kota jadi. Oh, terus okay. Nah, sama ini satu lagi ini kan anak gua ini suka belanja nih. Jadi anak belanja ya, banget kita. Ngerasa apa ya? Aduh, ambil enggak ya gitu zaman kemarin tuh maksudnya pas di sana itu ambil enggak ya gitu. Misalnya saya bilang gitu dan sebenarnya itu kejauhan satu kejauhan. Terus ada beberapa teman juga gigi yang apa ya agak mini gitu dan segala macam itu juga minta ya mungkin ada 2 atau 3 lah gitu beberapa teman di sana untuk main. Dan akhirnya gara-gara ini anak gua ini pengen belanja gitu. Jadi ya, maksudnya sepati, ya. Aduh woi orang teh nanya sih kayak nggak liburan pisan kan dia gitu. Jadi akhirnya jadi yang pasti masih itinerarinya harus jelas yang pasti buat teman-teman di sini jangan kabur nafsu gitu ya. Untuk main asal aja nafsu. Jadi itinerari kita di sana itu karena kita di negara lain di tempat lain yang mengharuskan kita sedikit aware disiplin dan juga harus jelas aja nih. Ada mana gaya yang belanja juga? Transporting kita nggak kayak jika di kita enggak. Emang harus dipersiapkan adalah harus mengenal dulu tempat yang akan kita datengin, cara transportnya seperti apa. Makanya kita sangat terima kasih buat teman-teman yang dari Jepang yang istilahnya udah seperti guide lah. Iya. Kita mau kemana? Karena kita kan train by train. Ya, betul. Jadi semuanya sudah dipersiapkan dengan tiketnya, dengan segala kebutuhan kita untuk menuju ke tempat itu, ke tempat wisata, ke tempat ke tempat manggung, ke tempat hotel dan lain-lain. Emang semuanya sudah dipersiapkan. Karena kalau teman-teman jangan sok pintar, karena di sana kan bahasanya bahasa kanji, ya kan? Bahasa ninja, samurai. Jadi kalau teman-teman gak ngerti, mendingan samurai. disiapin dulu dari Indonesia. Kita mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini, jangan dianggap kita sedang ada di negara karena sendiri. Karena gini, yang kaget itu kita dari Narita itu ke Nagoya itu mungkin jaraknya kayak kita ke Jogja.
Beneran? Ke Semarang lah. Di Semarang itu jaraknya, tapi di sana itu karena jalannya bagus, kita mencapai itu hanya 2 jam ya. Sampai apa sih? 7 jam. Uji ya. Lewatin Fuji dan sebagainya itu. Ada cara tercepat juga pakai Shinkansen, kereta cepat gitu ya. Jadi 7 jam jadi 2 jam. Gara-gara kita menikmati bisa, aja lah, ya, menikmati perjalanan. Enggak memutuskan. Ini harus manggung dan segala macam karena memang jaraknya juga. Begitu. Jadi harus aware aja, harus siap-siap itinerary-nya. Jadi kalau kita ngabisin ke sana harus manggung dan manggung dan manggung, terus mendingan ulin gitu. Jadi sebetulnya dan lagian kita enjoy ya. Ngapain lah. Enggak ngulin sih sebenarnya. Iya, iya. Pasti sih. Sebenarnya aja mau nanya itu Mas Ferry nih. Iya. Bisa ditanyain juga nih sama Mas Ferry. Betul. Jadi kan tadinya aja mau nanya nih, kan di sana pasti ada waktu yang senggang gitu. Jadi Mas Ferry sama kru ini ngapain aja di sana? Berarti banyaknya jalan-jalan ya. Oke. Dan di tempat di sana kita misa-misa sih living cost-nya. Di sana kita misa-misa. Iya. Jadi masing-masing. Iya, misa-misa masing-masing. Kemana? Dia tidurnya beda juga. Hotelnya beda. Kirain teh tidurnya ini. Enggak. Kepala di bawah. Enggak, dia di atas bukan ya? Orang bareng saja. Bareng. Dia doang. Enggak tahu ngapain sih. Saya mah eksklusif, beda. Voice kan? Ya udah, oke. Ini apa? Kita semakin seru, ya. Tapi Superfriend pasti penasaran. Karena ada yang lebih seru lagi. Pengen lihat dong performanya Rosemary seperti apa. Iya juga. Oh, yang di Jepang? Banget. Yang di Jepang? Enggak, sekarang dong. Sekarang dong. Oke, langsung aja ya. Please welcome Rosemary. Come on.
it down, people going crazy. They don't know what's wrong and right. Some people dating smart, some people dating heroes, but some of them just think for belly. Grip itu teh. Hah? Lupa grip. Grip. Serius? Iya, lupa. Banyak. Harus tetap harus ini tetap juga keren. Ya, lanjutin yang tadi. Iya. Capek nih. Haus. Minum. Kamu haus, haus. Siap. Salah grip, haus. Seru banget. Yes. Tahu enggak? Pernah featuring dulu sama Rosemary. Ya, kita di mana ya? Garut apa Tasik ya? Enggak ada Omin soalnya. Garut. Siapa Gege? Enggak ada. Garut. Tapi aku lihat videonya Pak ya Gege. Apa itu dimana? Dimananya? Sekarang Gege nanaonan fiturin teh. Nyanyi. Oh nyanyi. Nyanyi itu waktu satu stage. Lagu apa Gege? Orang ke mana? My girl. Super girl. Super girl. Ya, teman-teman Rosemary. Siap Ceng. Siap Ceng. Lanjutin cerita yang tadi. Gimana nih? Iya, jadi kita waktu senggangnya itu kita yang pasti main. Terus enggak tahu yang lainnya kalau waktu senggangnya malam nih ngapain enggak tahu. Kalau kita bareng sama Fajar ya paling siangnya itu main jalan-jalan, tari, standar lah. Standar lah. Makan. Pasti kuliner kita. Yeah. Karena dia terlalu banyak banget makanan iya, atau makanan Jepang tapi enggak makan di Jepang mah tuh aduh belegu gitu mah. Iya kan? Harus itu mah satu keharusan. Masa makan Jepang terus Shinoya? Nah, Shinoya we. Masa makan di Jepang tapi mie kan mie gitu misalkan ya. Mie yang asli Jepang ada pasti iya, mie pasti ada. Sushi ya, jadi, apalagi ya, itu masakan jadi yang ini. Mentah-mentah. Iya, betul. Mentah-mentah. Yang pasti jarang ngomong sekali ngomong. Iya, Karina ngomong enggak enak. Enggak enak. Pasti jeltuk itu enggak. Kamu juga nyari ini kan, Ong, nyari dildo ya?
Lihat-lihat majalah. Soalnya majalah-majalah. Iya, soalnya kan koleksi majalah-majalah tuh. Jepang majalah. Iya, sex toy. Ay. Jadi emang kalau kita biasa lihat di TV gitu ya, di film-film, oh ternyata tempat ini, oh ini Shibuya dan lain-lain. Yeah. Oh, ya jadi tahu. Dan beneran kalau ini belanja-belanja alat musik gitu kan. Gara-gara dulu satu ya, Ferrari. Jadi pas kesana itu masuk ke toko itu keren banget karena ada itu apa sih doll ya boneka mirip banget cewek gitu. Aduh, pengen keren jadi banget. Memang kita setiap masuk supermarket juga kalau nyari ke tempat majalah tuh memang majalah dewasanya banyak dan memang jadi Ahang tuh pura-pura enggak itu mah saya udah saya aja aku ya aku sekarang ya aku salah satunya ngelihat ke toko itu keren banget karena mirip banget dengan manusia asli karena keren banget nih kalau dipakai manggung di Indonesia tapi kan beberapa hal yang tidak bisa saya juga sempat nyatain ke boneka itu karena dia cantik dan masih ditolak jadi sekarang paham deh jalan ngomong sama boneka. Oh betul ini udah jadi pertunjukan kegiatan ya pastinya seru lah cari barang dan segala macam. Banyak pembelajaran sih yang bisa kita ambil ya dari pengalamannya Rosemary tentunya. Dan juga Gigi pengen tahu dong. Kan mungkin amin ya doainnya semoga. Amin. Sana gitu ya. Pengen tahu apa sih yang dipersiapin yang apa di, nih? Harus apa ya? Harus nyiapin kalau ya, mau kita ke sana gitu. Sebenarnya ya, kalau misalkan kita band gitu ya pengen berangkat ke Jepang apalagi misalkan kita turnya DIY gitu. Yang harus diantisipasi sih mungkin pertama visa mungkin ya Jar ya. Ya visa. Terus orang-orang yang mau dibawa tuh siapa aja gitu selain personil ya. Karena yang harus dibawa tuh emang orang-orang yang benar efisien untuk bisa kerja di sana gitu. Iya. Yang seperti kayak gini lah kita misalkan main di kemarin di Nagoya itu main di bar. Di bar itu kita bawa kru juga sebenarnya ya. Tapi kita gak bawa operator, gak bawa soundman gitu. Ternyata di bar sana tuh mereka tuh udah punya preparing operator sound engineer dan sound engineer-nya tuh benar-benar qualify gitu. Wow. Jadi mereka tuh emang udah apa ya namanya aja emang udah tahu gitu. Maksudnya kita tinggal ngomong aja pengen outputnya seperti apa. Ya. Tinggal bilang ke dia pas jadi yang pasti keluarnya emang benar seperti yang pengen kita mau. Ya jadi yang pasti gitu. Prosedur aja sih sebenarnya kalau misalnya kita mau main sana itu prosedurnya yang jelas dari si panitia juga sendiri atau enggak kita udah nyiapin suatu visa. Dari visanya terus ditambah lagi kan harus kalau misalkan kita ya misalkan anggap ke Jepang nih ya kita harus tahu misalkan kalau misalkan tur di mana tuh kita harus tahu plot-plotnya tempat posisi main karena kan di setiap kota tuh misalkan daerah Tokyo tuh banyak kan ada Chiba ada Shizuoka ada apa ada Fujiya jadi walaupun itu jauh cuman memang jaraknya deket kalau pakai kereta cepat cuman kita harus tahu kan jarak dari sini ke sini dari kota-kota ke kota tuh harus gitu. Terus ini ditambah kita harus tahu apa ya cuaca di sana karena kan kita nggak kayak di Indonesia kan ada musim dingin panas ada musim salju juga kan jadi walaupun secara dilihatnya enggak ribet musim durian ada sakura kalau di sana sakura jadi harus tahu jadi, juga gitu memang lagi bagus-bagusnya gitu kan jadi kita spele, tahu, misalkan kita datang bulan apa tur di sana misalkan ya kita tahu harus mempersiapkan bahwa oh ini musim dingin mau nggak mau bawa juga lah gitu. Nah, jangan sampai keluar ya. Airport tuh dingin ya persiapan dan yang pasti mah kesehatan sih sekali ngomong mah anjing keren banget nih Bane nih yang pasti mah bukan kesehatan sih kalau kesana mah identitas kemuka sebenarnya ini yang keren kan pada sakit di sana iya betul saat kita show di Jepang ini saat show di Jepang tuh yang keren tuh kita tuh ada satu crew stage di sana emang asli orang Jepang dan itu cewek dan dia bisa ngehandle semua alat musik semua musik. Jadi semua dia yang nyolok-nyolokin kabel dia yang ngatur semua gitar, dia yang apapun. Ampli dia gitar. Yang drum juga di set sama dia, oh, dia satu yang orang cewek gitu ya? Dia yang nyolok itu cewek ya. Sampai air minum tumpah pun sama dia dibenerin serius air minum kita dikasih air minum tuh di pinggir ketendang gitu mau Fajar apa dia dilap dibenerin langsung betul ya dikasih apa sebenarnya dikasih apa sih minuman apa apa sih sake sebenarnya jadi kalau sana kan kalau apa ya
istilahnya penghargaannya tuh kalau misalnya kita bareng sana tuh selalu sake minum lah. Sake gitu kan. Sake, nah saya tuh macam pusing gitu maksudnya, main terus-terusan dikasih minum. Ya benar. Pura-pura ditendang, ternyata pas tendang itu kan akhirnya tumpah. Mm-hmm. Dia lapin krunya cewek. Ya ampun, attitude-nya gitu, bagus, bagus banget. Terus dia aja bagus. Menyiapkan, ya. Terus udah kita beres dan segala macam, dia yang menghargai banget. Tapi nah, intinya sih kayak gini sih, untuk siapapun yang mau berangkat ke Jepang atau misalkan band baru berangkat Jepang pertama kali ya, khususnya misalkan apalagi band Bandung gitu ya, kalian tinggal kontak aja untuk komunitas di Jepang itu gampang banget, mereka orangnya welcome banget ya, gitu okay. Mereka nggak kena, maksudnya walaupun kita baru kenal juga mereka nggak masalah justru mereka ya. Kita datang mereka aja bisa, pagi-pagi mereka udah langsung bawain sarapan ya, itu mereka baik banget ya. Jadi mereka apa ya, maksudnya senang gitu ya kalau ya. Kedatangan orang-orang Bandung tuh datang ke sana gitu ya, nggak cuma Bandung sih, musisi-musisi Indonesia pun nah, gitu. Sama satu jadi bahwa teh tradisional kita di sini kita tuker di sana. Kangen dong. Tukeran teh. Kangen banget. Gitu. Teh siapa? Teh Tina. Teh Susi. Jadi intinya benar. Teh apapun, apa entah Ariwangi dan segala macam lah, maksudnya dari kita itu kan beda. Jadi kesimpulannya gitu, Ge. Yang harus diperhatikan adalah pertama dari kita mau melancong ke sana dan mau melakukan perform di sana adalah harus jelas dulu acaranya seperti apa. Ya, betul. Dari manajemen bandnya ya. Harus jelas dulu nih, kita mau pergi kemana dan mau ngapain juga harus jelas. Ya. Dan tentunya identitas harus kita punya karena kita akan ke negara orang lain, itu harus jelas identitasnya. Dan juga yang pasti kepengurusan kepergian harus jelas juga seperti apa. Pulang pergi harus sudah dipersiapkan. Makanya itulah yang disebut itinerary-nya kan. Dari si band kita 3 hari atau 2 hari di sana, setelah kita melakukan show seperti apa, ada waktu bebas itu juga dimasuk ke itinerary kan. Maksudnya berapa jam kita ada waktu bebas dan akhirnya kita bisa pulang dengan selamat, enggak ada kurang satu apapun, itu yang pasti harus diperjelas. Kita mau jalan kemana, mau ngapain di sana, semuanya harus terkontrol. Dan juga untuk orang-orang grup band milenial harus dipersiapkan juga kuota untuk konten. Oh iya. Itu report, itu report. Ya, beneran. Itu report. Itu report. Seperti itu kita kan report sebagian dari promo juga ya. Iya. Dari bandnya semoga sih teman-teman semuanya bisa ke sana. Ya. Oke. Rosemary nih, dari tadi kan teman-teman nih pasti ada yang lagi nunggu-nunggu. Pengen dapetin hadiah nih dan mereka sekarang lagi nunggu nih pertanyaan untuk kuisnya. Silakan. Siapa yang kasih shot? Kasih. Seru ya. Oke. Ya. Sanu ngajak ke lilin. Yang diem aja pasti. Kasih pertanyaan kan. Coba. Ban. Nih. Ban. Apa? Kesehatan. Kesehatan adalah. Kesehatan awal di Jepang. Gitu. Udah kan gini, pertanyaannya apa? Di kota mana Rosemary perform saat di Jepang. Saat di Jepang. Oh, gampang teman. Oke, jadi teman-teman super fans. Jadi ulang lagi pertanyaannya Jepang. Adalah di kota mana Rosemary perform saat di Jepang. Jepang. Oke, buat kalian. Klunya sebenarnya ada klunya. Ada tuh dari G depannya. G-R-E-S-I-K. Persik. Enggak, itu pertanyaannya itu kota mana. Oke. Buat kalian yang beruntung, kalian bisa dapetin ada 5 hadiah. Ada 5 hadiah. Apa tuh yang pertama? Hah? Yang pertama? Yang pertama ada denim. Nah, ini denim dipakai sama. Keren. Coba dong, kasih tau dulu dong. Oh, denim itu denim. Jawab pertanyaannya. Yang kedua, kalian bisa dapetin uang berupa pulsa. Yang kedua dan ketiga. Dan yang keempat, kelima, kalian jangan khawatir, kalian bisa dapetin t-shirt dari Super Music dan juga Hell Free. Enam hadiahnya. Apa? Nih satu lagi yang beruntung. Yang mau? Kalau yang mau. Hadiahnya gampang. Tinggal kalian komen aja jawabannya di Instagramnya @hellfreeofficial. Benar. Oke. Okay. Sayang banget ya kalau misalkan Super Fan nggak ikutan quiz ini. Sayang banget. Harus ikutan dong. Jawabannya gampang. Yep. Yep. Coba kasih lagi clue apa? Yep. Bukan dari game, mungkin sekarang pindah kemana? Tempat lahir Nobita. Nobita. Memang betul. Ya, enggak kerasa nih buat udah gitu. Mary. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dari awal, ceritanya banyak banget dan seru banget. Intinya, banyak pembelajarannya. Nah, buat Superplan banyak ilmu yang bisa didapatkan dari Rosemary ini ketika mereka mau show ke luar negeri.
Dan untuk terakhir silakan closing statement dari Rosmer. Closing statement. Oke. Okay. Closingnya apa ya? Pokoknya yang pasti keren banget acara ini. Yes. Terima kasih. Karena terima kasih udah mengundang Rosemary ke sini. Dan mudah-mudahan si acara ini lanjut ya. Lanjut. Harus. Oh, harus lah ya. Amin. Harus. Nanti Rosemary lagi gitu. Terus ya. Kita mudah-mudahan acara ini bisa untuk bisa jadi tour ya, untuk jadi tour Rosemary ya. Amin ya. Ngarep lah. Yang pasti keren banget. Semoga terus sukses. Ya, makasih untuk Super Brand, untuk Super Music, yes, dan Helprint udah bisa kita bisa menyampaikan rindu kita sama teman-teman, yes, Wars, karena emang kita selama ini enggak bisa manggung over, tapi alhamdulillah lah, maksudnya dengan adanya channel ini mungkin di YouTube ya, mungkin nanti tayang, betul, ya. Betul. Malah bisa ditonton sama secara global kan? Ya, betul. Yang dari Jepang juga bisa nonton. World Stage Experience. Yang dari Jepang bisa nonton, yang dari mana-mana pun bisa nonton. Mudah-mudahan teman-teman yang kangen sama Rosemary, yang musiknya kalian bisa tonton nanti. Ya. Betul, enggak cuma kangen sama Rosemary juga buat teman-teman semuanya. Siapapun band favorit kalian, bakalan semuanya bisa dilihat ya, mungkin ya, ya di Java Virtual Concert. Jadi teman-teman bisa ditunggu aja band favoritnya siapa nanti ya. Betul nggak? Band favoritnya siapa buat kalian pengen, ini band ini kemana nih? Tunggu jadwalnya mungkin ya. Asik ya. Java Virtual Concert, terima kasih. Asik. Mantap. Oke, untuk teman-teman Super Friends jangan kemana-mana karena satu ini, Band favorit kalian semua akan perform kembali dengan keseruan yang sangat luar biasa. Oke, aku turun. Please welcome Rosemary. Pulang dulu ya, pulang. Kenapa? Udah. Mau ngomong lagi? Listrik kan. Ayo. Pulang dulu. Yuk, ya. Karena
berat kuliah mereka. Superwave.
bisa diam. Terima kasih untuk support yang sangat luar biasa ini. Ada Rosmini, Stendhal, Nas of the Moon, dan punya Super Friends dimanapun kalian berada. Jangan lupa tongkrongin program yang keren ini setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di channel YouTube Helprint Official. Pastikan subscribe, like, and share, dan follow Instagram @helprint_official. Juga kunjungi website helprintofficial.com. Akhirnya Ajo pamit, ciao!